Akhir Ramadan Cup Jaya. Yang hadir pada sore hari ini sedikit menjelaskan bahwasanya untuk dari tim Rawa, manajer ada Agus, coach ada Rudy, nomor 12 ada Deddy selaku kapten, nomor 10 ada Reza, nomor 3 ada Alpati, nomor 8 ada Rio, nomor 5 ada Andre, nomor 2 ada Yogi, nomor 7 ada Elis, nomor 15 ada Fangga. Selamat pagi dulu. Oh iya itu. Dan nomor 8 ada Oge. Nomor 6 ada Nana. Nomor punggung 11. Wah mana? Dan nomor punggung 7 ada Sutris. Kalau kandas bawahnya pendek lah. Sini aja bang. Ya apa? Abang. Salam. Nah. Ini main bang. Dan untuk Bang Sumur dari manajer kita ada. Hah? Bawa Sudirman. Dan juga terus ada Mas Rudi. Maksudnya siapa ini yang main bang? Ini Rudi masih main di sini. Aku nonton. Oh Rabu bang, Rabu. Nomor 3 ada Agri Azim, 11 ada Oki, 12 ada Irfan, 10 ada Ilham, 6 ada Andu, 8 ada Rizky, 4 ada Kiki. Kiki, 2 ada Kevin, 6 ada Azim. Nomor punggung 7 ada Sauda. Nomor punggung 5 ada Selendra. Dan nomor punggung 1 ada Bumi. Dan juga di bagian sebelah kiri saya sudah bersiap-siap untuk Bang Sumut. Dan untuk menyemangati Raya dan Bang Sumut, boleh untuk seluruh para penonton setia, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Dan kita akan melihat untuk pertandingan di sore hari ini Bang Sumut. Nomor punggung 3 Andi Ali akan melakukan serve. Oke, bersiap-siap. Sayang sekali tadi Andi poin memberikan poin untuk Rayu secara percuma sih karena tidak memasuki garis pertahanan Rayu. Nomor 11 Mawasel diterima lagi, dan nomor 6 ia masih dapat diterima oleh Tosar. Ia
Iya masih. Oh, tipuan dari Dedi tadi menambah poin untuk Rahayu Ang 2-0. Irham melakukan serve. Diterima dengan baik. Assalamualaikum Bang Min. Iya baik sekali tadi pukulan dari Kelvin. Hendra melakukan serve. Sayang sekali Hendra tadi bola melambung jauh meninggalkan pertahanan dari Rahayu Ang. Al-Fatih melakukan serve diterima tadi Hendra dan iya, oh sayang sekali tadi pukulan dari Raja menambah poin untuk Bang Sumur. Kelvin, apa sah? Diterima oleh Nana dan diberikan. Iya, Sutris masih menipu saja tadi. Iya, kita bisa lihat untuk nomor Raja. Iya, masih dapat diselamatkan oleh Libero. Iya, Kelvin tadi jauh-jauh dari belakang dan tidak memberikan poin untuk Bang Sumut. Oke, melakukan serve. Jumpshot yang sangat bagus sekali diterima oleh Libero dan apa yang terjadi masih di bawah jarak mana? Iya, baik sekali tadi. Oke, okay, masih melakukan serve. Jump shot yang sangat bagus sekali tadi meninggalkan pertahanan dari Bang Sumo. Raja melakukan serve, diterima oleh Libero. Dan apa yang terjadi? Sutris! Sayang sekali Sutris, bolanya tidak memasuki pertahanan dari Bang Sumo. Oke, diterima tadi dengan baik dan Nana. Wow, tajam sekali tadi pukulan dari Nana dan menambah poin untuk Rahayu Ang 6-4. Didi selaku kapten melakukan serve. Diterima oleh Raju tadi kurang baik dan apa terjadi nomor punggung 10 ternyata out. Nomor punggung 10 ada Oki jadi tidak mendapat poin untuk Bang Sumut dan Dedi selaku kapten melakukan serve. Sayang sekali Dedi untuk jump shotnya tidak memasuki pertahanan dari Bang Sumut dan Oki akan melakukan serve. Diterima oleh Dedi dan apa yang terjadi? Nada! Luar biasa sekali tadi pukulan dari Nana menambah poin untuk Rahayu Ang 8-5. Take out and come out. Sutri sembah pasal. Diterima tadi oleh Oki. Dan apa yang terjadi? Iya, masih dapat dibuat tadi oleh Alpati. Iya, tipuan tadi masih bisa dijangkau oleh Ogen tadi. Oh, sayang sekali tidak bisa diselamatkan oleh Nana. Ilham melakukan serve. Iya, diterima oleh Dedi tadi. Dan apa yang terjadi? Nana kembali. Luar biasa sekali, bagus untuk pukulan dari Nanang tadi menambah poin untuk Rahayu Ang. Nanang melakukan serve. Jump shot yang kurang baik tadi untuk Nanang. Andri, Andri melakukan serve. Diterima oleh Dedi. Tipuan yang bagus sekali tadi dari Irham dan menambah poin untuk Rahayu Ang. Oh,
Irham Ramoso. Diterima oleh Oki, dan apa yang terjadi? Andri masih dapat diterima oleh Yudi Romadi. Apa yang terjadi? Keputusan dari wasit, iya. Rahayu A menambah poin 11-7. Irham Ramoso. Diterima, oh sayang sekali tadi untuk liburan yang tidak baik. Dan timeout diminta oleh Bang Sumur. Baik, kita akan kembali lagi di pertandingan kita Rahayu melawan Bang Sumur. Irham Balbasar. Bang, bola keluar pertahanan dari Bang Sumut. Hendra akan bersiap-siap. Hendra bola crosser. Ya, diterima oleh mana tadi dan apa yang akan diberikan? Iya, tadi ada Alpati menambah poin untuk Rahayu A. 13-8. Luar biasa sekali tadi pukulan dari Kelvin menambah poin untuk Bang Sumut. Kelvin melakukan serve. Diterima oleh Ligoro. Dan apa yang terjadi? Oke! Luar biasa sekali peran dari Oke tadi menambah poin untuk Rayu. Oge akan melakukan serve. Jump shotnya sangat bagus sekali diterima oleh Libero dan apa yang terjadi oleh Oki. Masih bisa diselamatkan tadi oleh tosser kita dan siapa yang akan diberikan ini dan dia Raju luar biasa sekali dan blok dari Nanan tadi tidak bisa memberikan poin untuk Rayu dan Bang Sumur menambah poin 10-14. Raju melakukan serve. Diterima oleh Oge dan sampai diberikan. Iya sayang sekali tadi kurang pengertian. Wah, ya tidak masalah. Bang Sumut menambah poin 11-14. Raju melakukan serve. Oke, diterima oleh Oge tadi dan apa yang terjadi? Nanang, wah pukulan tanpa melihat tadi yang masih bisa dijangkau. Andri dan Gila, luar biasa sekali lagi pukulan dari Andri menambah poin untuk Bang Sumut 12-14. Raju melakukan serve. Banyak baterai yang kereta baru itu. Ya, pukulan dari Gigi tadi selaku kapten dari Rahayu menambah poin karena mengenai tangan dari Andi. Gigi melakukan serve. Sayang sekali tadi Gigi tidak menambah poin untuk Rahayu A dan Oki melakukan serve. Ya, diterima dengan lebih biru dan apa yang terjadi? Oke, sekali lagi tapi pukulannya tidak memasuki pertahanan dari Bang Sumut. Hingga poin terus bertambah untuk Bang Sumut 14-15. Oke, akan bersiap-siap untuk melakukan serve. Diterima oleh mana? Apa yang terjadi? Nanang masih dapat diblok tadi. Sayang sekali tidak bisa diselamatkan oleh Oge. Dan skor sementara 15-15. Oke, lagu rasul. Diterima tadi kurang baik oleh Jero dan apa yang terjadi Oge masih menyelamatkan. Awal sayang sekali tadi Oge tidak bisa. Oke, melakukan serve. Diterima oleh Libero dan apa yang terjadi? Mana kembali? Luar biasa sekali Nanang. Pukulan yang sangat bagus sekali tadi menambah poin untuk Rahayu.
ini kurang dekat. Sutris melakukan serve. Diterima oleh Oki dan apa yang terjadi? Andi masih bisa diblok oleh El Pati tadi. Dan poin terus bertambah untuk Rahayu. 17-16. Sutris melakukan serve. Diterima baik oleh Oki dan sekali lagi Andi. Iya. Andi tadi telah menambah poin untuk Bang Sumur. Ilham melakukan serve. Sayang sekali tadi Ilham servis yang tidak memberikan penghasilan poin. Dan Nana akan melakukan serve. Jump shot yang sangat berat sekali tapi meninggalkan lapangan pertahanan Bang Sumur. Andi akan bersiap-siap melakukan serve. Andi melakukan serve. Jump shot yang kurang baik juga. Poin terus-terus bertambah dan sekarang skor sementara 19-18. Irham melakukan serve. Sayang sekali tidak bisa diselamatkan oleh Hendra tadi. Servis yang sangat mematikan dari Irham dan Irham melakukan serve. Sayang sekali tadi Irham. Dan kita bisa melihat di sini untuk bersiap-siap Hendra melakukan serve. Diterima oleh Ibero dan akan diberikan oleh Oke Jamal. Tangkapan yang sangat bagus sekali tadi pukulan dari atas blok yang memberikan poin untuk Rahayu A. 21-19. Al-Fatih Al-Fasal diterima oleh Gibiru dan apa yang terjadi? Luar biasa. Biasa sekali tadi masih dapat diselamatkan dan Oke masih bisa sayang sekali tadi tidak bisa diselamatkan oleh Al Fatih. Kelvin melakukan serve. Iya diterima oleh Nana dan inilah dia Oke kembali. Sayang sekali Oke bolanya melambung jauh terbang tinggi seperti kenangan. Kelvin melakukan serve. Diterima oleh Nanan. Berapa dari Sutris. Sayang sekali Sutris tidak mengenai tangan dari pemain Bang Sumut dari skor sementara 22-21. Kelvin melakukan serve. Diterima oleh Nanan. Berapa yang terjadi kembali untuk Oge. Luar biasa sekali tadi Oge walaupun kena tangan dari Raju masih dapat menambah poin untuk Rahayu. Oke, melakukan serve. Baik sekali tadi jump shotnya dan apa yang terjadi? Quicker ada Ilham lagi menambah poin dan skor sementara 23-22. Rajin melakukan serve. Diterima oleh Libero. Dan siapa yang akan diberikan? Nanang! Sayang sekali Nanang, pukulan yang tidak bisa menambah poin untuk Rahayu. Dan skor sementara 24-22. Raju melakukan serve. Sangat tenang sekali tadi dan Nanang! Sayang sekali tadi Nanang tidak bisa melewati pertahanan dari Bang Sumut dan skor sementara 1-0 dimenangkan oleh Bang Sumut.